Halo guys, kita jumpa lagi dengan saya ya, Landong Eli. Sebelumnya saya bikin video ini, tolong juga ya, jangan lupa itu subscribe, like, jika perlu tinggalkan komentar. Kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara membersihkan pipa rokok yang bagian dalam ini. Nah, ini kan ukurannya ini sangat kecil. Nah, jadi agak susah membersihkannya, dan kalau tidak bersih, taste dari rokok kita juga akan kurang nikmat. Oke, jangan lupa ya, tinggalkan komen. Pipa rokoknya juga dimaharkan, dijual. Oke, pertama-tama kita pakai bahan kawat sebagai alat pembersih. Ya, di sini kita pakai ini kawat solder.
untuk memudahkan sebelumnya pipa rokok bisa kita rendam di dalam air hangat. Air hangat saja, jangan air panas dan jangan terlalu lama. 5 menit lah cukup. Jangan lebih dari 10 menit. Karena nanti pipanya akan terlalu banyak menyerap air, tidak akan enak buat merokok. Makanya 5 menit saja. Nah, seperti ini kita ulang. Mungkin nanti di rumah bisa sambil mencoba, juga bisa sambil melihat videonya. Ya, seperti ini. Nah, ini nanti kalau biasanya saat pertama kali mencoba, potongan tisu, kain ataupun plastik ini jangan sampai terlalu besar, sehingga masuknya akan susah. Ya, cukup sepan saja, jangan terlalu besar sehingga ini akan agak susah. Takutnya kalau nanti sampai ini lepas di tengah, karena ini sudah terlalu penuh dan apa ya, sesak gitu, itu akan sulit dikeluarkan. Jadi kan sayang, pipanya nanti tidak bisa dipakai. Ya, sekian dulu dari saya, Blandong Eli. Ini tutorial yang sangat sederhana tapi juga bermanfaat. Jangan lupa apa ya, tinggalkan subscribe, like, dan juga komentarnya di kolom bawah. Oke, selamat mencoba. Wassalam.